Hal ini seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan setempat Dr. Yudono yang menjelaskan, hingga kini capaian vaksinasi untuk dosis kedua masih di bawah target bagi daerah yang masuk level 1. Secara keseluruhan harus 70% dan lansia 60%. Namun kondisi saat ini capaian vaksin kedua di Ngawi baru sekitar 59% dan 48% untuk lansia. Lambatnya capaian vaksinasi dipengaruhi jumlah pasokan vaksin yang lambat. Yudono tidak menampik lambatnya pasokan vaksin karena kondisi stok vaksin sangat dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Langkah yang dilakukan untuk mendapat pasokan, Dinkes Ngawi juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda serta Pemprov Jatim untuk membantu menambah pasokan vaksin untuk Ngawi. Ya, untuk dosis 2 itu secara umum ada 59% sekian ya, kalau di Kabupaten Ngawi. Untuk lansia 48% sekian. Ya, ini sekarang kita upayakan untuk percepatan di FKTP pelaksana untuk segera menyelesaikan dosis 2 ini, karena untuk masuk di level 1 selanjutnya itu capaian dosis 2 untuk umum itu 70%, terus untuk lansia 60%. Pak, yang menjadi kendala belum tercapainya capaian vaksinasi di dosis 2 itu apa, Pak? Ya, satu kan amunisinya itu vaksinnya. Vaksinnya ya. Kita ini tadi juga minta tolong kepada provinsi maupun polda maupun kodam ya, barangkali nanti di sana masih ada stok bisa dialirkan ke Kabupaten Ngawi. Yudono menambahkan hasil koordinasi dengan Kodim 0805 Ngawi. Dalam waktu dekat akan ada kiriman sekitar 5.000 dosis vaksin dari Kodam 5 Brawijaya. Harapannya dengan semakin cepatnya vaksin diterima, maka akan semakin cepat untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi.